pasal malam tadi. Allah Tuhan, kan? Saya pun pernah melalui itu. Tapi hari ini saya penting, betapa pentingnya hari ini untuk fikir risau tentang perkara ini. Bagaimana yang Nabi baginda Nabi Muhammad SAW fikirkan, sarilah baginda terhadap agama, terhadap iman yang ada pada kita hari ini. Ha? Ini saya fikir. Kelebihan yang Allah SWT berikan kepada saya, setiap manusia di muka bumi Allah yang sementara ini ada kelebihan. Setiap manusia ada kelebihan. Pakcik yang tuan getah tadi pun ada kelebihan. Ha? Semua manusia ada kelebihan. Kelebihan yang ada pada kita, yang Allah SWT berikan kepada kita, contohnya saya, hari ini, saya tidak ada ilmu. Saya belajar-belajar baru. Saya nak mendekati mereka-mereka yang solat untuk dapatkan ilmu. Tetapi Allah muliakan. Allah gunakan untuk saya cerita tentang kemanisan agama Allah SWT. Atas popularity tadi, kalau saya bercakap hari ini, orang suka dengar. Sebab orang dah kenal kita. Kalau kita tak kenal orang tu, orang tu cakap apa, kadang-kadang kita tak suka dengar. Aku tak kenal kau, kau nak cakap apa dengan aku? Kan, ini manusia kan, siapa dia? Aku tak kenal dia nak cakap tentang ni. Ini kadang-kadang pemikiran manusia. Tapi bila orang tu kita kenal, dia cakap contohnya hari ini, kalau saya pergi ke kampung tersesat, saya bagi salam, assalamualaikum makcik, boleh tanya tak mana nak pergi rumah ni? Silakan makcik tu jemput masuk rumah, minumlah kopi dulu, kan? Sebab dia kenal kita, dia tak risau dan dia rasa selamat. Dan alhamdulillah, kelebihan yang Allah SWT berikan kepada saya ini, saya gunakan untuk agama Allah SWT. Dan hari ini saya belajar-belajar. Pengorbanan yang saya lakukan hari ini terlalu kecil sangat, Ustaz. Terlalu kecil. Apa yang perlu saya pergi hari ini, hari ini adalah masa saya. Ya Allah, siapa yang bagi kita lapar? Allah, siapa yang bagi kita kenyang? Allah, siapa yang bagi kita nasi? Allah, siapa yang bagi kita sihat? Allah, siapa yang bagi kita miskin? Allah, siapa yang bagi kita kaya? Allah, semua Allah yang berikan. Allah yang berkehendakkan segala-galanya. Kan, saya hidup di muka bumi Allah sementara ini, apa yang berlaku dalam kitab hidup saya semua, semuanya datangnya daripada Allah. Dan tujuan saya hari ini adalah untuk bertemu dengan Allah. Tujuan kehidupan kita hari ini untuk bertemu dengan Allah. Di sana nanti kita nak dapat lagi besar rahmat, lagi besar. Hari ini kita dapat rahmat ini hanya menumpang. Kita menumpang mereka tidak beriman kepada Allah SWT, Allah binasakan dalam bah. Rahmatnya, kalau kita lihat Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah SWT, tidak mau beriman kepada Allah SWT, Allah binasakan dalam tanah. Tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW ini, walaupun mereka tidak mendirikan solat, walaupun mereka tidak mahu beriman kepada Allah SWT, Allah masih lagi bagi udara untuk mereka, masih lagi berikan mereka makanan untuk mereka hidup. Masih lagi betapa mulianya kita hari ini, betapa besarnya rahmat Allah SWT. Hari ini saya belajar bagaimana kita pengorbanan-pengorbanan untuk belajar-belajar cara kehidupan mereka-mereka yang telah berkorban kepada agama Allah SWT. Terlalu sikit hari ini, ya. Kata semalam Al-Fadil Ustaz Fahmi, lagi besar kerana lagi besar ujian yang Allah SWT akan itu, kan? Jadi Allah tahu kemampuan umat Nabi Muhammad SAW rahmat daripada Al-Quran kali. Alhamdulillah sangat hari ini, walaupun dunia populiti saya dalam lakonan dalam hidup seperti dulu, tetapi saya bersyukur kerana sekat di kalangan para soleh solehin semua, dengan Ustaz. Alhamdulillah saja kita. Alhamdulillah tuan-tuan ahibur rahmati Allah, tuan ahibur rahmati Allah. Kalau tak salah saya, Abang Zul mula berlakon 1993, masya-Allah. Hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun tuan-tuan, masya-Allah. Abang Zul ahli kita dalam bidang lakonan. Jadi tuan-tuan ahibur rahmati Allah, bukan satu benda yang mudah untuk lakukan perubahan dalam kehidupan satu orang insan, maka perlu bimbingan dan perlu doa daripada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan ahibur rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara dunia kita berhajatkan pengorbanan. Untuk kita makan sepinggan nasi, ulama sebut ada beberapa orang telah buat pengorbanan untuk kita. Dalam pinggan kita ada nasi. Nasi itu siapa yang berkorban? Ulama sebut orang yang berkorban untuk dapatkan nasi ialah orang yang terjun di medan sawah. Pagi-pagi pergi sawah, pergi bendam dengan lintah, dengan pacat, dengan macam-macam. Tanam hari itu bukan boleh petik hari itu, tuan-tuan.
tanam hari tu, kena tunggu pula burung pula datang, macam-macam benda kena buat. Pengorbanan daripada pesawah, kita dapat makan nasi pada hari ni. Dalam pinggan kita, kata ulama, ada ikan. Ikan ni bukan datang saja-saja. Ikan ni datang daripada pengorbanan nelayan. Nelayan juga tinggal anak bini dia, tuan-tuan. Macam pesawah tadi tinggalkan rumah, begitu juga nelayan tinggalkan rumah dia, pergi ke laut yang dalam, pergi tangkap ikan, pergi mukat, letak bubu dan sebagainya, menjala dan sebagainya. Hasil pengorbanan mereka, kita dapat makan ikan pada hari ini. Yang ketiga, tuan-tuan ibu rahmati Allah, dalam pinggan kita ada sayur, ada buah. Ini kerja pekebun. Pekebun juga tinggalkan rumah dia, tuan-tuan. Cocok tanam, tanam buah-buahan, tanam temikai, tanam lada, tanam macam-macam sayur, sawi dan sebagainya. Hasil korban dia, kita dapat makan sayur, dapat makan buah pada hari ini. Yang seterusnya, tuan-tuan ibu rahmati Allah, dalam pinggan kita ada ayam, dalam pinggan kita ada daging, ada kambing, ada lembu dan sebagainya. Maka ulama kata ini hasil pengorbanan penternak. Penternak telah tinggalkan rumah dia juga. Dia ternak lembu, ternak ayam. Ternak ayam ni, tuan-tuan, orang yang ternak ayam dia tahu. Bukan semua ayam yang diternak semua hidup. Ada kala kena panas, tak kena gaya, balik kerja tengok dah mati. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, orang yang menternak dia tahu. Hasil korban penternak, bagi makan dedak, bagi makan macam-macam, maka kita dapat makan ayam, makan daging, makan lembu, makan kambing, subhanallah. Dan yang kelima, kata ulama, pengorbanan daripada peniaga. Peniaga juga tinggalkan rumah mereka, dia ambil hasil daripada pesawah tadi, daripada nelayan tadi, daripada penternak tadi, daripada pekebun tadi, maka dia tolong jualkan. Dia, tuan-tuan, lima pengorbanan, satu orang, lima pengorbanan yang telah dibuat untuk kita makan sepinggan nasi. Cuba tuan-tuan bayang. Untuk perkara dunia pun perlu pengorbanan. Apatah lagi untuk perkara akhirat yang kita akan kembali buat selama-lamanya. Pasti dan pasti lebih besar pengorbanan yang perlu dibuat. Tuan-tuan ayah ibu rahmati Allah, kita sambung sikit kisah Nabi Ibrahim tadi. Bila pulang baginda Ibrahim AS, Allah perintahkan untuk sembelih anak. Ulama kata bagaimana? Satu orang anak yang telah ditinggalkan oleh ayah dia, boleh beritahu pada ayah, wahai ayah, kalau ni perintah Allah, lakukanlah. Engkau akan dapati aku dekat orang yang sabar. Sedangkan ulama kata, ayah dia tinggalkan dia 13 tahun. Dalam Rahiqul Maktum sebut, balik 4 kali. Saya pernah dengar satu orang alim, mana Ilamul Haq Rahmatullah Alim sebut, beberapa kali dia balik. Satu orang alim yang besar kata, beberapa kali Nabi Ibrahim balik. Balik pun bukan balik tidur, tak. Balik sekejap, tengok anak, tengok isteri. Balik semula sambung kerja dakwah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ulama' sebut kenapa Nabi Ismail ada sifat yang mana taat dia luar biasa. Sedangkan dia tak bersama dengan ayah dia. Berbeza dengan Nabi Nuh alaihi salam, dia bersama dengan anak dia yang bernama Kan'an 950 tahun, tuan-tuan. Bukan 13 tahun, 950 tahun. Bersama dengan anak dia, tetapi bila berlaku peristiwa banjir yang besar, anak dia tak nak beriman pada Allah. Anak dia kata, wahai ayahku, aku akan naik bukit yang lagi tinggi, aku akan selamat. Anak dia nama apa? Nama Kan'an. Anak Nabi Nuh ni ada tiga, tuan-tuan. Jadi kita kena tahu, yang tak beriman tu seorang je, nama Kan'an. Yang lain beriman, seorang je tak beriman, nama Kan'an. Kan'an besar-besar, Kan'an kata, aku akan panjat bukit lagi tinggi, aku akan selamat. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, kenapa dia tak taat? Sedangkan anak Nabi Ibrahim tak bersama dengan ayah, tapi boleh taat. Ulama kata di sini peranan satu orang ibu. Isteri Nabi Nuh AS tak beriman pada Allah, maka dia membentuk anak yang tidak ada sifat taat. Manakala isteri Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, adalah isteri yang salihah, isteri yang taat, membentuk anak dia walaupun ayah tak ada bersama dengan anak, tetapi ibunya ibu yang salihah, maka mendidik anak menjadi anak yang salih, bahkan sanggup berkorban apa saja untuk agama. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, sebab itu penting untuk kita usahakan isteri kita, anak-anak perempuan kita, bagaimana mereka jadi orang yang salihah, menjadi orang yang takwa. Kerana dia bakal merubah dunia, kata ulama. Ulama sebut wanita ini kalau dia hidupkan suasana rumah dengan suasana agama, maka perubahan berlaku di seluruh dunia. Tuan-tuan, hari ini ulama kata dalam rumah setiap orang dalam dunia ini ada empat suasana. Tiga suasana ada hampir di setiap rumah orang. Satu suasana sangat kurang ada dalam rumah orang pada zaman ini. Tiga suasana yang pertama ada di rumah setiap orang. Pertama, suasana rumah seperti pawagam. Ada TV, ada radio, ada karaoke, ada macam-macam, subhanallah. Ada internet. Suasana rumah seperti pawagam, kata ulama.
Yang kedua, suasana rumah seperti restoran. Ada macam-macam makanan dekat rumah dia, subhanallah. Peti ais ni untuk ayam dia. Peti ais ni untuk daging. Peti ais ni untuk nugget. Macam-macam peti ais dia, subhanallah. Rumah jadi seperti seperti restoran. Dekat dapur dia, subhanallah, almari, macam-macam almari ada. Almari ni untuk pinggan alkopal je, berderet pinggan alkopal dia. Almari ni untuk pinggan kedai ringgit je. Pinggan kedai ringgit habis dia yang beli. Tapi bila anak buat kenduri kahwin, tak pakai pun pinggan tu. Pakai pinggan, pakai buang. Benda tu dia simpan. Sedangkan tuan-tuan ahibur rahmati Allah, perlu kita faham, benda yang kita simpan, pinggan yang kita simpan, kita tak guna. Apa sahaja yang kita simpan, kita tak guna, dekat akhirat kita akan berdiri depan Allah, kita kena jawab. Benda yang kita simpan, kita tak guna, kita kena jawab kat akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kat rumah kita ada jubah, ada baju Melayu yang kita dah tak pakai, maka kita carilah orang yang perlu boleh pakai, tuan-tuan. Mungkin dulu kita kurus, sekarang kita dah berisi sikit, jubah dulu-dulu tak muat dah, maka jubah yang tak muat kita bagilah kepada orang yang boleh pakai lagi, subhanallah. Tuan-tuan, orang yang memerlukan pakaian ni begitu banyak, tapi sayangnya ada kalanya orang di Malaysia ini bagi pakaian yang tak sesuai kepada orang yang memerlukan pakaian. Baru-baru hari itu tuan-tuan, kita perlukan pakaian untuk dihadiahkan ataupun diinfakkan kepada orang pelarian di Syria. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, maka orang Malaysia bagi macam-macam pakaian. Kita pun susun pakaian-pakaian tadi nak dihantar ke Syria ni, jauh tuan-tuan. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, susun-susun punya susun, tiba-tiba jumpa satu seluar pendek. Terkejut kita, seluar pendek pun nak bagi orang Syria. Tuan-tuan, Syria ni negara salji. Mana boleh pakai seluar pendek? Tapi seluar pendek pun, dia punya seluar dalam dia pun dia nak bagi ke orang Syria. Benda yang tak patut bagi. Seluar dalam, seluar dalam dia tu patut buat kain buruk dah lah. Tak payahlah bagi orang Syria. Apa? Kain buruk pun tak nak. Kain buruk pun tak nak, Abang Zul kata. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, apa saja yang kita simpan, kita akan kena tanya ke akhirat. Maka tuan-tuan, janganlah kita suka simpan-simpan. Benda yang kita boleh guna, kita gunakan. Ulama kata, periuk kita gunakan, masak, hantar masjid makan dan sebagainya. Yang ketiga kata ulama, suasana rumah seperti hotel. Rumah dihias macam hotel, subhanallah. Ulama kata, tiga suasana tadi bukanlah salah, tetapi masalahnya suasana yang keempat langsung tak ada kat rumah. Suasana apa? Suasana rumah seperti rumah Nabi, suasana rumah seperti rumah sahabat, iaitu suasana rumah seperti madrasah. Adanya orang baca Quran dalam rumah, adanya orang baca hadis dalam rumah, adanya wujud suasana agama, muzakarah, iman, amal, akhirat ada dalam rumah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, sebab itu penting untuk kita sama fikir, pakat bincang suami isteri, bila masa yang sesuai kita nak kumpul anak-anak kita lepas subuh ataupun lepas isyak, kita ambil satu waktu, kita baca satu dua hadis Nabi. Ambil satu waktu, baca satu dua hadis Nabi. Dengan berkat kita baca hadis ni tuan-tuan, dekat rumah kita, Allah akan turunkan tiga perkara kat rumah kita. Pertama, Allah akan turunkan rahmat kat rumah kita. Bila turunnya rahmat, keluarga kita akan bertambah kasih sayang. Hari ni sebabkan rahmat tak ada kat rumah, maka dengan sebab benda yang kecil, benda kecil je, suami isteri bergaduh. Tuan-tuan tak percaya, pergilah mahkamah tengok orang minta bercerai sebab apa. Benda kecil je. Satu orang suami balik penat nak makan, telefon bini, yang abang dalam jam ni kat Kuala Lumpur lah ni cerita dia. Abang dalam jam ni penat, ayam masak lah tom yam ke. Abang dah lama tak makan tom yam. Bini dia orang Johor tuan-tuan, mana reti masak tom yam. Pasang pedas mungkin boleh masak. Tuan-tuan sampai di rumah, bini dia pun hidang ni, dia tom yam untuk abang. Suami tengah penat, teringin nak makan tom yam. Rasa-rasa tuan-tuan, tak rasa macam tom yam. Suami dia hempas sudu, apa ni tom yam, rasa singgang. Suami dia bangun, start motor, pergi makan kedai mamak. Tuan-tuan, ulama kata kalaulah ada rahmat dalam rumah dia tadi, maka suami dia akan sangka baik. Masya Allah yang dalam dunia tak ada lagi orang boleh masak tom yam rasa singgang. Ini tom yam dua rasa, kedai pun tak ada jual. Kedai tom yam tuan-tuan cari, saya nak tom yam dua rasa, tak boleh buat. Bini dia je boleh buat. Tapi sebabkan tak ada rahmat dalam rumah tangga, maka benda kecil menyebabkan penceraian. Allah. Dan orang telah tinggalkan sunnah, ulama kata. Tiga sunnah yang patut kita buat dengan suami isteri, kita telah tinggalkan, kata ulama. Pertama, makan sama-sama. Berapa lama orang telah tinggalkan? Satu orang isteri makan depan TV, suami makan kat dapur.
Ataupun isteri makan kat dapur, suami makan depan TV. Ataupun bini dah makan dulu dah, suami balik-balik kerja baru makan. Tak makan sama-sama. Maka disebabkan tak makan sama-sama, ulama kata telah tinggalkan satu sunnah yang dengan sunnah tadi akan bertambah kasih sayang suami isteri. Yang kedua tuan-tuan ibu rahmati Allah ialah tidur sama-sama. Ini tak, suami tidur ke depan TV, bini tidur kat bilik, tak tidur sama-sama. Maka menyebabkan akhirnya akan berlaku renggang tuan-tuan. Sedangkan Nabi aja tidur sama-sama. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, yang ketiga ialah mandi sama-sama. Berapa ramai orang telah tinggalkan mandi sama-sama. Malulah bang nak mandi sama-sama, ini anak dah ada, bagi anak tidur dulu, mandi sama-sama. Ulama kata nak ambil berkat sunnah tadi. Ulama beritahu Nabi SAW dengan Saidatina Aisyah mandi sama-sama, bahkan main renjih-renjih air. Subhanallah, benda yang mungkin tak buat, mungkin malam ni kita boleh buat. Subhanallah, balik ni yang ustaz tadi cakap mandi sama-sama. Wow. Tuan-tuan malam ni jangan, malam ni sejuk. Besok insyaAllah, tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok ada orang dia makan dalam talam. Kita buat tuan-tuan, makan dalam talam ni sangat baik, masya-Allah. Kita panggil anak kita apa semua. Kadang-kala ada anak kita ni yang kecil-kecil ni bergaduh berebut mainan. Disebabkan makan dalam talam, makan berjemaah ni satu keluarga, kasih sayang. Sekejap je dia okey balik dengan abang dia. Dia okey balik dengan dia sebab makan sama-sama. Ini angah makan kat tangga. Adik makan dekat depan TV. Berterabur keluarga. Macam bercerai-berai keluarga. Sedangkan diajar untuk kita makan bersama-sama. Kalau anak-anak tak ada, kita dengan isteri berdua jangan makan pakai talam besar sangat. Makan pakai piring, makan pakai pinggan kecil sikit. Jadi tuan-tuan, benda ni nampak kecil, nampak remeh, tapi kita telah tinggalkan. Berapa ramai orang, ulama sebut orang yang telah tinggalkan sunnah pegang tangan isteri. Pegang tangan isteri, tengok mata isteri, ucap terima kasih. Orang telah tinggalkan benda ni. Ulama beritahu benda ni akan mewujudkan kasih sayang. Orang perempuan ni kata ulama, dia sangat teruja dengan perkataan orang lelaki. Contoh, ulama kata dia sangat teruja dengan perkataan dan perbuatan orang lelaki. Contoh, satu orang suami balik daripada dengar ceramah, balik-balik tengok dekat sinki penuh pinggan. Dah 20 tahun kahwin tak pernah basuh pinggan ni. Hari tu dia basuh pinggan, basuh bersih. Bang, kenapa abang basuh bang? Itulah abang rasa bersalah lah, sepanjang abang kahwin abang tak pernah basuh pinggan. Ha ni tuan-tuan, abang tak payah basuh dah. Itu malam tu je tuan-tuan kita basuh, lepas tu tak payah basuh dah. Ha ni orang perempuan ni macam ni, ulama kata ambil hati dia. Bila ambil hati dia, masya-Allah, esok bukan tom yam 2 rasa, 10 rasa dia masak. Jadi tuan-tuan yang berahmati Allah, benda yang remeh-remeh macam ni kita telah tinggalkan, akhirnya berlaku kepincangan dalam keluarga. Kedua, berkat bacaan hadis kat rumah kita, Allah akan turunkan keberkatan. Pertama rahmat, kedua keberkatan. Bila berkat turun dalam rumah tangga kita tuan-tuan, semua benda cukup. Dulu kita dengar orang tua-tua kita kerja nelayan, anak 14, semua makan cukup. Hari ni orang anak seorang je, tak cukup. Subhanallah, tak cukup. Siang kerja pejabat, malam jual burger pula. Subhanallah, tak cukup. Tuan-tuan ibu rahmatullah, ulama kata bukan tak cukup sebenarnya, tapi tak ada keberkatan dalam rumah tangga. Yang ketiga tuan-tuan ialah sakinah. Bila kita baca taklim, baca hadis dalam rumah kita, maka Allah akan turunkan sakinah. Sakinah ni apa? Bukan nama orang. Sakinah ni maksud dia ketenangan. Hari ni tuan-tuan, kita setengah daripada kita masuk rumah tak tenang rasa. Rasa tak tenteram, rasa tak bahagia, rasa tak selesa. Ulama kata bukan masalah rumah kecil ke rumah besar, tapi sebenarnya sakinah tak ada, ketenangan tak ada. Rumah Nabi tuan-tuan, itulah rumah paling kecil dalam dunia, tapi Nabi lah yang paling bahagia sekali. Bukan masalah rumah kecil rumah besar, tetapi sebabkan tak ada rahmat, tak ada keberkatan, tak ada sakinah dalam rumah kita. Jadi tuan-tuan, penting kita ambil satu waktu, kita wujudkan amalan bacaan hadis lepas subuh ataupun lepas isyak. Tuan-tuan, tak lama masa, mungkinlah 5-10 minit je. Kita tengok Hindustan hari Sabtu pun 3 jam. Tuan-tuan, dulu ada popular drama Bawang Putih Bawang Merah, mungkin makcik-makcik ada tengok petang-petang lepas asar. Sampaikan ada makcik yang terlepas pun dia rasa, ya Allah, terlepas Bawang Putih Bawang Merah. Tuan-tuan tahu tak Bawang Putih Bawang Merah tu berapa episod? 120 episod. 120 episod tuan-tuan. Episod yang 120 tu semua orang menyesal tengok. Kenapa? Rupanya mimpi. Penat tuan-tuan tengok 120 episod daripada hari pertama dulu. 120 episod rupanya mimpi, rasa nak 4 TV tengok. Menyesal. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, untuk perkara macam tu kita tak rasa pun kita buang masa.
Tetapi tuan-tuan, untuk perkara agama 10 minit je, subhanallah, kita ambillah waktu untuk wujudkan amalan batin hadis dekat rumah kita. Beli kitab hadis tuan-tuan, muntakab hadis ke, kitab hadis apa-apa yang ringan-ringan yang mudah untuk kita baca, fadilah amal, riyadus salihin, hayatus sahabah, kisah-kisah para sahabat, baca depan anak. Tonton orang putih dalam TV kita tengok, sebelum tidur dia akan cerita cerita dongeng kepada anak dia. Tonton, amalan ni ialah amalan ulama buat sebenarnya. Sebelum tidur, ulama akan cerita dekat anak dia kisah nabi-nabi, akan cerita dekat anak dia kisah sahabat, supaya anak dia ni kenal nabi, kenal sahabat. Hari ni anak kita kenal artis, anak kita kenal pemain bola, anak kita kenal ramai orang, tapi anak kita tak kenal siapa dia sahabat nabi. Anak kita kenal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Itu pun sebab abang dia nama tu. Kalau tak, itu pun dia tak kenal. Tuan-tuan Ahibu Rahman Ta'ala, penting kita kenalkan mereka dengan dengan para sahabat. Tuan-tuan Ahibu Rahman Ta'ala, bila hari ini orang tak kenal sahabat, orang akan jadikan yang mana yang dia kenal seperti artis dan sebagainya ini menjadi rujukan mereka. Menjadi rujukan mereka. Artis bercerai, dia pun sibuk. Artis tukar kereta, dia pun sibuk. Artis tukar rambut hijau, biru, kuning, dia pun sibuk. Ambil tahu habis pasal artis. Sedangkan sikit pun tak meningkatkan iman dia. Sikit pun tak ada manfaat untuk akhirat dia. Tuan-tuan Ahibur Rahmatullah, makin kita wujudkan amalan bacaan hadis ni. Amalan bacaan hadis ni tuan-tuan, bukan saya suruh, bukan juga Nabi suruh, bukan juga ulama' suruh, tapi Allah suruh. Dalam surah Ahzab, Allah perintahkan kita buat amalan ni tuan-tuan. Apa diperintah Allah? Wadhkur nama yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacakanlah, kata Allah, perintah Allah tuan-tuan, di rumah-rumah kamu ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka tuan-tuan, penting kita wujudkan amalan bacaan hadis ini. Tuan-tuan Ahibur Rahmati Allah, dengan berkat bacaan hadis, hati kita akan terang. Kata ulama, orang Islam kalau tak dengar hadis 3 hari, hati akan jadi gelap. Maka tuan-tuan, bila kita buat bacaan hadis, hati kita akan jadi terang, hati anak akan terang, hati isteri akan terang. Kadang kita hantar anak pergi sekolah, belajar matematik dia tak faham, belajar sains tak faham, eczema dah habis 3 botol, kismis minda dah 20 botol. Sampai orang yang jual tu kata, kak jadi ejen dah kak, 20 botol dah ambil. Suruh kita jadi ejen pula, bukan dropship lagi lah, ejen terus. Tapi anak tak pandai-pandai. Bukan salah eczema, bukan salah kismis minda, walaupun telan dengan botol-botol sekalipun tuan-tuan tak pandai-pandai, bukan salah mereka, tetapi rupanya hati anak kita gelap. Maka kita baca hadis untuk cuci hati mereka. Ustaz, macam mana hati anak saya boleh gelap? Dia tengok cerita kartun je kat TV. Kartun tu tak salah sangat, ulama kata. Iklan selingan kartun tu salah. Bila iklan sempur keluar, perempuan seksi. Iklan tayar, perempuan seksi. Jual mami monster, perempuan juga. Subhanallah. Benda ni yang menggelakkan hati. Ulama kata yang kita takut sangat ialah dosa yang kita tak tahu ianya dosa. Di sisi kita, rupanya dosa di sisi Allah. Satu orang ulama, waktu saya belajar di Madinah dulu, nama dia satu orang alim, Syekh Arif Sulawesi. Tuan ni yang besar di Madinah. Dia kata apa? Setiap kali dia doa, tuan-tuan, kita dengar dia doa, setiap kali dia doa, kita akan dengar doa dia. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, dosa-dosa yang aku rasa bukan dosa di sisi aku, tetapi rupa-rupanya dosa di sisi engkau. Ni tuan-tuan, ada dosa. Contohnya ulama bagi contoh, kita tengok TV contoh, daripada kita umur 6 tahun kita tengok orang baca berita. Dan zaman dulu-dulu ni pembaca berita banyak tak pakai tudung. Kita tengok daripada umur 6 tahun bapak kita buka TV, kita tengok. Sampailah umur kita 30 tahun contohnya, hampir dekat 20 tahun kita tengok TV pembaca berita tak pakai tudung. Ulama kata tengok aurat perempuan berdosa. Tapi pernah tak orang tengok pembaca berita, time tengok berita istighfar? Astagfirullah, tak pernah. Bahkan lepas tengok berita, tak pernah pun orang, ya Allah, aku mohon taubat pada engkau kerana aku telah tengok aurat perempuan. Tak pernah. Berapa lama dia tak bertaubat? Selama 20 tahun dia tak taubat, dia tengok pembaca berita tak pakai tudung. Dan kalau dia mati, kata ulama, dia mati tak sempat taubat atas dosa yang dia rasa tak dosa di sisi dia, rupanya dosa di sisi Allah. Ini tuan-tuan, maka sangat perlu kita berhati-hati. Dosa-dosa macam inilah yang menggelakkan hati kita. Jadi tuan-tuan Ahibur Rahmati Allah, seterusnya kita nak dengar perkongsian daripada Abang Zul kita. Masya Allah, sekarang ni kita dengar cerita, Masya Allah, Abang Zul banyak masa di pentas-pentas dakwah. Dan Abang Zul kita Masya Allah mengikuti jemaah dakwah. Baru-baru ni Abang Zul keluar dakwah 40 hari di Sungai Petani, dan banyak lagi
Abang Zul bersama dengan alim ulama, baru-baru ni bersama dengan Ustaz Azhar Idrus, masya-Allah, di Terengganu, dan bersama ramai lagi alim ulama bersuhbah. Tuan-tuan, kita nak dapat ilmu ni dengan dua jalan. Pertama, talaki. Ini semua orang tahu. Dengan cara talaki. Macam malam ni macam talaki lah. Satu orang ceramah, orang lain dengar, ni talaki. Satu orang buka kitab, orang lain buka kitab kat bawah. Ini talaki. Ini cara talaki. Ulama sebut cara talaki ni dapat ilmu, tetapi tak semua ilmu dapat disedut. Cara yang kedua dipanggil suhbah. Ha, bersahabat dengan ulama. Bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dengan bersuhbah, kita akan dapat banyak ilmu. Urdu panggil sahabat. Dengan sahabat, dengan sahabat, kita akan dapat banyak ilmu. Sahabat Nabi, sebab itu dipanggil sahabat. Kerana mereka sahabat, selalu berdamping. Sahabat ni berdamping dengan Nabi. Jadi tuan-tuan, mungkin Abang Zul kita, Masya Allah, sekarang dah banyak bersahabat dengan ulama. Mungkin dia boleh kongsi sikit kat kita, apa program-program yang Abang Zul buat, dan mungkin apa dia mutiara-mutiara kata, nasihat-nasihat yang boleh dikongsikan kepada kita, insya-Allah, dipersilakan Abang Zul. Insya-Allah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kongsi ini perkara yang semua tahu sebenarnya. Kalau kita dengar hari ini ustaz ataupun ulama-ulama menceritakan soal agama, kerisauan kita terhadap agama ini, selalunya perkara yang diulang-ulang berkali-kali. Perkara yang sama. Kau cerita pasal kau datang musim mahal hijrah, kan? Hujan cerita mahal hijrah ini berulang-ulang setiap tahun. Sebab manusia ini yang sangat-sangat lemah, kita Allah SWT. Kita datang daripada tanah. Tanah ini kalau dibiarkan di tengah panas, tempat-tempat yang gersang, dia akan menjadi seperti batu keras. Betul tak? Merka keras, kan? Tetapi dia kalau disiram, dia lembut, dia lembut. Begitu juga lah kita hari ini sentiasa kena berpesan-pesan. Walaupun kita rasa diri kita tidak ada ilmu, tapi kita kena sentiasa berpesan-pesan kepada kebaikan, berpesan-pesan kepada hak, kan? Dengan kesabaran apa. Saya nak kongsikan di sini apa yang saya rutin saya buat lah. Daripada seorang yang dulu sibuk dengan dunia, sibuk dengan keperluan, hari ini saya tukar kehidupan saya, sibuk dengan tujuan. Bukan sibuk dengan keperluan, tapi sibuk dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita pasti dah pasti adalah akhirat nanti. Di situlah tujuan hidup kita. Semua kita satu tujuan. Pasti dah pasti kita semua akan mati. Berani mati pun mati, takut mati pun akan mati. Tak ada yang takut mati, tak mati. Mesti mati. Setiap ciptaan Allah SWT di muka bumi Allah yang sementara ini akan mati. Semua ciptaan Allah SWT akan mati. Malaikat Jibril AS pun akan mati satu hari nanti. Semua akan mati. Jadi hari ini kita berpesan-pesan. Dan saya sendiri, alhamdulillah, bila kita bersohbah, kita mendampingi mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang soleh, para ulama, para ilmuwan, kita mendapat sedikit terpias-terpias ilmunya ataupun rahmatnya. Saya selalu bersama dengan ulama, bersama dengan para ustaz. Mereka tak ajar saya. Mereka tak datang. Contohnya Al-Fadhil Ustaz Fahan Adai, dia memang pakar sirah. Saya bukan belajar dengan dia one by one. Saya nak tahu cerita bab, cerita sahabat. Tetapi kita menumpang. Apabila kita tak tahu, kita bertanya. Dan satu perkara hari ini, bila kita menumpang rahmat, apa yang kita nampak daripada para ulama ini adalah akhlak mereka, sifat orang alim, akhlak. Akhlak inilah yang membuatkan kita hidup lebih bahagia, lebih bahagia. Sebab bila kita nampak perkara baik berlaku di depan kita, kita akan menjadikan dia satu ikutan. Kalau kita nampak satu perkara di depan mata, kita akan jadi ikutan. Sebab dunia ini mengikut. Apa saja depan mata, dia ikut. Apa yang trending, dia ikut yang trending itu. Yang popular, dia ikut. Hari ini, kita nak popularkan diri kita macam mana? Kita nak popularkan diri kita dalam agama. Kita nak popular diri kita dengan Allah SWT. Kita dekatkanlah diri kita dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Saya selama ini, saya baru setahun ikut jemaah tabligh. Dulu saya tak tahu apa usaha mereka.
baru sekarang saya ikut. Apa yang saya belajar dengan jemaah tabligh, dulu saya pun ada mengatakan mereka ni tidak ada tujuan hidup pun. Duduk dalam keadaan mengembara, pergi rumah ke rumah, kampung ke kampung, korbankan diri, korbankan harta, korbankan masa, semata-mata nak mengajak manusia kepada kebenaran, nak mengajak manusia kepada kebaikan. Tak ada tujuan hidup, tak ada kerja, tak ada keperluan kerja. Tapi hari ini saya sedar apa yang saya belajar daripada mereka. Mereka ni ada setengahnya seperti saya juga, bukan orang alim. Datang dari mana-mana sudut, daripada mana-mana tempat, ada gangster, ada artis kan. Tapi apa yang saya belajar, yang ini akhlak. Akhlak mereka terbina, akhlak mereka menjadi lebih baik, lebih sempurna apabila mereka korbankan diri mereka untuk agama Allah SWT. Mereka merasa diri mereka tidak ada apa-apa di muka bumi Allah SWT, yang muka bumi Allah yang sementara ini tidak ada apa-apa bagi mereka. Tak ada kuasa langsung untuk mereka. Semuanya datang ni dengan izin Allah SWT. Saya belajar dengan akhlak itu, cara mereka berkawan, mereka mendampingi masyarakat, mereka mendampingi orang-orang yang mereka jumpa, bagaimana tutur kata mereka, sifat mereka, husnuzan, bersangka baik setiap kejadian di depan mereka. Ini yang saya belajar. Jadi bila saya ikut satu persatu akhlak ini, Masya Allah, banyak perkara-perkara yang merubah kebahagiaan hidup saya menjadi lebih baik. Lebih baik bukan dulu saya tak bahagia, saya bahagia. Mau tak bahagia, kalau saya dulu berlakon dengan siapa, mana nak ceritalah. Mungkin tuan-tuan pun berkenan dengan dia. Tapi minta maaflah, saya dah cakap dengan dia, saya dah pegang tangan dia waktu tu. Tapi apabila kita bawa agama, kita dekat dengan orang-orang yang soleh, kita dapat tiru akhlak ini, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik, lebih baik. Sebab kalau kita, saya sendiri fikir, saya pendapat saya sendiri, fikir secara logik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya kuat, tak kuat tak gagah, tapi dapat menarik banyak manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, iaitu akhlak beliau, akhlak baginda, dapat bawa akhlak ini. Jadi hari ini kita tiru-tiru, saya tiru-tiru, belajar sifat-sifat sahabat, macam mana kita nak bawa kehidupan kita hari ini untuk menjadi lebih baik, lebih baik di sisi Allah SWT. Sebab di zaman hari ini, fasad dan muka, akhir zaman, kalau akhlak kita tidak baik, segala masalah akan datang kepada kita. Kalau akhlak kita mengikut acuan agama Allah SWT, insyaAllah setiap apa saja yang ada di depan kita, masalah yang ada di depan kita, kita dapat selesaikan dengan baik, dengan insyaAllah, dengan senang. Sebab akhlak, macam mana nak dapat akhlak yang baik? Saya sendiri hari ini, saya ada anak-anak, isteri baru satu, isteri tak boleh sebutlah isteri-isteri. Tetapi kerisauan saya ada tiga orang anak perempuan. Tiga orang anak perempuan, tuan-tuan tahulah hari ini kan, membela seorang anak perempuan, falsafah pun bercakap, lebih senang membela sekawan lembu. Hari ini berapa ramai anak-anak perempuan kita. Kalau tak ada akhlak yang baik di dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita, bagaimana anak-anak kita akan datang? Sebab dunia hari ini kita pinjam daripada mereka. Bagaimana kita nak serah balik kepada mereka, nak serah kembali kepada generasi akan datang, dengan akhlak saja, dengan akhlak yang mengikut acuan agama Allah SWT. Seperti yang Ustaz pesan tadi, bacaan hadis, amalkan, banyakkan sunnah dalam kehidupan kita. Sebab ini memang betul. Contohnya, kalau kita tahu sendiri, perkara sunnah ni perkara yang orang tak ambil berat sangat. Tak ambil berat, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tapi hari ini sunnah amat penting, sebab sunnah ini mendidik akhlak kita walaupun dia kecil. Perbanyakkan amalan sunnah, seperti Al-Fadhi Ustaz Fahan kata tadi, perbanyakkan amalan sunnah dalam kehidupan kita supaya akhlak kita terbina, iman kita semakin kuat, dan barulah amalan kita menjadi baik, lebih baik, lebih baik. Kalau iman kita tak kuat, amalan kita pun goyang.
saya ini berusaha untuk kuatkan iman dalam hati saya. Sebab kalau saya semayang pun iman saya tidak ada, semayang saya tak ke mana-mana. Kalau saya mengaji pun iman saya tak kuat, mengaji saya tak ke mana-mana. Kan? Ini pentingnya. Macam mana kita sama-sama nak fikir. Risau macam mana bagi dan Nabi Muhammad SAW fikir risau terhadap umat-umatnya. Ini saya pesan kepada diri saya sendiri. Selalulah bercakap tentang kebesaran Allah selalu. Sekurang-kurangnya 25 kali. Bercakap tentang kebesaran Allah. Allah berkuasa. Allah memberi segala-galanya. Segala-galanya datang daripada Allah. Cakap pada anak-anak. Saya selalu pesan kepada anak-anak saya. Anak-anak. Anak saya baru, yang tua baru 9 tahun. Yang nombor 2, 7 tahun. Yang nombor 3, 6 tahun. Yang sekali 2 tahun. Yang dalam perut baru 2 bulan. Masya Allah. Berdehit-dehit. Hebat juga Pak Payah ni. Yalah, bila dah ada dunia luar, tak enjoy. Itu je lah enjoynya. Dulu masa belum kahwin kan, enjoy lain. Jadi bila saya ada anak-anak, apa, bagaimana hari ini saya nak mendidik anak-anak saya? Bagaimana saya nak mendidik anak-anak saya? Zaman teknologi, zaman kuku besi, detektor, handphone salah satunya yang sangat bahaya dalam kehidupan kita hari ini. Anak saya 2 tahun dah boleh buka YouTube. Tak bagi handphone, mengeletik dia kat bawah, menangis-nangis. Bagilah sekejap pujuk kan. Kita tak boleh, kena ikut kan. Jadi macam mana saya nak mendidik? Yang ini saya kena didik agama dalam kehidupan saya. Macam mana nak didik kehidupan kita dengan apa? Kita kena buat. Saya kena didik diri saya. Barulah boleh terdidiknya orang di depan saya. Kalau hari ini saya nak didik anak-anak saya, saya nak didik isteri saya, saya tak didik diri saya untuk kebaikan-kebaikan agama Allah SWT, maka saya tidak mampu. Sebab segala-galanya datangnya daripada Allah SWT. Rahmat Allah tu sangat luas kan? Kita kena mohon. Kata seorang YB, masa saya di Gopeng tu berkongsian dengan seorang YB, saya tak nak sebut nama dia. Di atas kata dia ada R&R. R&R bukan kat lebuh raya tu, rest and relax, tapi rahmat, nikmat dan rezeki yang mana Allah SWT telah sediakan kepada setiap makhluk ciptaannya. Rahmat, nikmat dan rezeki yang di atas ni Allah SWT tak akan beri kalau kita tidak minta dengan Allah. Kalau kita minta dengan Allah, mana rahmat, nikmat dan rezeki ini akan datang kepada kita. Kalau kita tak minta, kita tidak berkehendakkan, maka tidak akan adalah perkara-perkara itu. Wallahualam. Saya sendirilah sentiasa berpesan kepada diri saya, bercakap kepada diri saya, setiap keburukan manusia yang saya nampak dulu adalah datangnya daripada keburukan saya. Apa yang berlaku dulu, dulu saya tengok orang ni tak betul, orang ni tak betul, semuanya kesilapan saya kerana saya tidak membawa akhlak yang baik kepada mereka. Kerana mereka mencontohi apa yang mereka nampak. Mungkin mereka nampak saya teruk, mereka jadi teruk. Jadi hari ini saya belajar kepada diri saya, sentiasa bersangka baik. Bersangka baik dengan setiap kejadian, dengan setiap makhluk, dan yang paling penting sekali, bersangka baik dengan Allah SWT. Bersangka baik dengan dia. InsyaAllah, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Saya tidak baik, saya bukan alim. Bukanlah kata hari ini saya pakai serban, saya pakai jubah, saya duduk dalam sunnah, saya baik. Saya sentiasa risau keadaan saya, hubungan saya dengan Allah SWT. Inilah kita kena ada. Jangan rasa kita sempurna, jangan kita rasa kita bagus, jangan rasa kita hebat. Kita tidak ada apa-apa di muka bumi Allah sementara ini. Kita tak ada apa, kita hanya tanah yang akan kembali kepada tanah. Kita tak ada apa-apa, kita semua meminjam daripada Allah SWT. Allah pinjamkan seketika. Satu hari nanti kita akan mati. Di garisan kematian nantilah, itulah penentuan kehidupan kita, ke mana arah tuju kita selepas garisan kematian. Saya memohon maaflah kepada tuan-tuan, ibu-ibu, kalau kata ada kata-kata yang menyinggungkan perasaan, yang boleh tersentuh hati tuan-tuan, puan-puan. Saya makhluk yang sangat-sangat lemah di muka bumi Allah sementara ini. Saya perlukan bimbingan, kasih sayang daripada tuan-tuan, puan-puan semua. Kita hari ini kena bergandeng tangan, berkasih sayang, tidak menyalahkan sesiapa dalam setiap kejadian, salahkan diri kita. Bergandeng hari ini, masyarakat kita sentiasa dah berpecah-pecah. Saya duduk di Kuala Lumpur, suasana kat Kuala Lumpur ni, jiran sebelah rumah bukan,
duduk 5 tahun pun tak kenal. Jiran depan rumah duduk 10 tahun pun tak kenal. Ha, ini berpecah-pecah. Ini kena wujudkan balik sifat kasih sayang kita. Pegang tangan, fikir risau tentang agama dalam kehidupan kita. Kalau kita ada perkara-perkara ini, insyaAllah, dan perbanyakkan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan, buat dapat pahala, tak buat rugi selama-lamanya. Tempat kehidupan para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan yang paling baik. 2/3 manusia di muka bumi Allah, sementara ketika Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah, 2/3 manusia di muka bumi Allah yang sementara ini beriman kepada Allah SWT. Hari ini daripada 7 bilion hanya 2 bilion yang beragama Islam, yang tahu tentang agama Islam, yang ada kalimah la ilaha illallah. Tetapi mereka yang taat, yang takut akan perintah Allah SWT, berapa keratnya, berapa banyaknya. Hari ini semua kena berganti tangan. Saya sendiri tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa, tidak ada upaya saya untuk membuat apa-apa perkara. Tetapi atas nama umat Nabi Muhammad SAW, saya dipertanggungjawab, bertanggungjawab kita untuk mengajak, bukan nak mengajar, nak mengajak manusia untuk kembali kepada kebenaran, kepada hak. Kita semua dipertanggungjawabkan. Sebab dakwah ini bukan kepada ustaz, bukan kepada ulama, tetapi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita kena semua berdakwah. Kita semua kena mengajak manusia kepada kebenaran, kepada hak, kepada Yang Maha Pencipta. Kita kena mengajak. Tak boleh salah orang ni, tak boleh salah orang tu, tak boleh salah orang ni. Tuduh tu nak menurun jari, tak boleh. Satu perkara yang saya belajar, kita hari ni tengok Facebook, kita tak suka gambar. Ada satu artis baru ni pakai terseksi. Ada makcik tu ataupun kakak lah, dia tulis kat situ, best ya, Masya Allah, apa dah jadi dengan si Polan ini. Semoga Allah berikan dia hidayah. Tetapi dia post gambar tu, dia post gambar tu, tapi tagline dia, kata-kata tu, bagi saya janganlah. Kita tak suka perkara buruk, jangan kita sebarkan keburukan. Kita dah post balik gambar yang terseksi tadi, maka orang lain telah memandang perkara itu dan telah mengaibkan orang itu, dan secara tak langsung mendatangkan pelbagai fitnah. Ini sama-sama, yang buruk kita ketepikan jauh-jauh. Siapa saja yang buruk depan kita hari ini, siapa saja yang salah depan kita hari ini, siapa saja kita nampak, oh, kau tak layak untuk masuk syurga sebelum ni, janganlah. Semuanya adalah saudara kita. Yang ada kalimah la ilaha illallah adalah satu tujuan. Dan ini untuk datangnya, kita, untuk dekatkan apa? Satu tujuan ini untuk kita kembali kepada Allah SWT. Baik. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya lemah, yang baiknya datang daripada Allah SWT, yang kurang, yang lemah itu datang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap ustaz, baru ternampak saya. Ini insyaAllah, ini alhamdulillah satu jemputan yang saya tak sangka-sangka. Sebelum ini saya pernah duduk di Madinah juga ustaz, sebulan di Madinah, di Mekah seminggu lebih, di Jeddah seminggu lebih. Dua kali dah saya pergi ke Madinah dalam waktu yang samalah, sebulan-sebulan. Dan itu saya buat cinta Madinah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik ingat, tuan-tuan semua ingat cinta Madinah. Saya jadi Ustaz Safwan cinta Madinah. Ya, kisah tu dah berlaku 10 tahun. Masa cinta Madinah tu, saya tak ada rasa perkara ni. Walaupun saya berada di bumi Nabi, di Madinah, saya tidak ada perasaan rasa macam risau tentang umat. Padahal di bumi Madinah, bila saya dapat sedikit kekuzan itu, cerita daripada Ustaz Fahan, apabila dia di Madinah, orang Arab pun kadang-kadang tak fikir risau tentang iman mereka. Di Madinah ada, kan? Itulah dia, hidayah ini hak mutlak, hak daripada Allah SWT. Dia yang berkendakkan. Kalau dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak nak bagi. Jadi kita kena sentiasa berkendakkan kepada hidayah Allah SWT. Okey, 15 bulan hingga 25 November saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khandai akan ke Madinah untuk umrah. Jadi kalau siapa nak bersama dengan kami, ada lagi seorang sahabat, kita akan bersama-sama di Madinah selama 5 hari. Selama ini pergi umrah 3 hari di Madinah, tapi ini 5 hari. Sebab Ustaz Fahad, dia pakar sirah, jadi dia dapat kongsikan banyak perkara-perkara yang ini mungkin ramai yang tak tahu. Tempat-tempat yang pernah
Nabi SAW pergi, mungkin kita dapat bersama banyak kisah-kisah sirah Nabi yang Ustaz boleh kongsikan kita di sana. Jadi 5 hari di Madinah dan 5 hari di Mekah. Jadi kepada siapa-siapa yang berminat bolehlah ambil flyer kat belakang. Boleh jumpa kami ataupun ambil flyer sini kat belakang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Zuhair kita. Kita tak nak hibur rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita niatlah untuk berkorban. Mungkin tuan-tuan nak hibur rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada tahun ini tak berpeluang dapat pergi tunaikan haji, tapi kita ada peluang lagi untuk berkorban. Ataupun mungkin kita tengok korban dekat kampung kita, tempat kita mahal. Kita boleh tengok macam-macam poster dekat luar sana tuan-tuan. Korban Kemboja baru mungkin 200 lebih. Korban India 200 lebih. Carilah orang ustaz-ustaz yang kita percaya. Kita serahkan duit korban, kita wakilkan dia berkorban. Niatlah berkorban tuan-tuan. Satu artikel tulis baru-baru ni, mungkin tuan-tuan tengok. Dia tulis, dia buat purata setahun sekali. Setahun sekali bil Astro, dia kata. RM700. Bil TMB, berapa? Dekat 1,000 cecah. Bil paling mahal sekali tuan-tuan, saya tengok pun terkejut. Bil rokok, ni paling mahal sekali. Cecah dekat 14,000, terkejut saya. Sama macam duit boleh pergi haji. Dalam kata tak mampu, tak mampu tu rupanya, kalau simpan duit rokok tadi, boleh pergi haji, subhanallah. Jadi tuan-tuan, ulama' sebut, kalaulah kita kata korban ni mahal, maka rupa-rupanya ada benda yang lagi mahal yang kita tak perasan kalau kita kira setahun sekali. Jadi kita niatlah berkorban. Ulama kata sunnah Nabi SAW berkorban setiap tahun. Jadi tuan-tuan, kita niatlah bagi orang yang berkorban, nanti masuk satu Zulhijjah, masuk je satu Zulhijjah, dia tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Nak potong kuku sebelumnya, sebagai sunnah ulama kata untuk dia berkorban pada hari 10 Zulhijjah nanti. Dan tuan-tuan, kita tak pergi tunaikan haji, jadi kita niatlah untuk puasa 9 Zulhijjah. Ataupun mungkin kita tak boleh berkorban juga tahun ni, tak mampu, maka kita turun padam. Waktu orang berkorban, kita bantu-bantu. Apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat bahagian di akhirat nanti. Tuan-tuan ibu rahmati Allah SWT, saya nak kongsi sikit. Di Madinah, kalau musim orang haji ni tuan-tuan, orang haji ni kat Mekah, tapi kat Madinah, kalau orang tak pergi buat haji, mereka beraya macam kita juga, hari raya korban. Jadi orang Arab ni tuan-tuan, dia akan pergi ladang kambing. Dan sana jarang orang korban lembu, orang korban kambing. Kami alhamdulillah berpeluang tinggal di Madinah selama 4 tahun lebih, belajar di Universiti Madinah. Jadi tuan-tuan, musim orang korban ni, dia akan pergi dekat ladang kambing, dia akan tanya tokek kambing, kambing mana paling mahal? Ini tuan-tuan, soalan dia, mana yang paling mahal? Soalan orang Arab ni. Tuan-tuan, kita tanya Syekh, kenapa tanya yang paling mahal? Dia kata, kita nak korban untuk Allah, nak persembahkan depan Allah, kita kena korban yang mahal-mahal, dia kata. Jadi tuan-tuan, kambing paling mahal kat Madinah ni, saya nak kongsi pada tuan-tuan, nama kambing tu An-Najdi, kepala putih badan hitam. Kalau tuan-tuan jumpa kambing kat mana kepala putih badan hitam, harga dia RM2,500. Ni tuan-tuan, kepala putih badan hitam. Yang kedua harga RM2,000, nama dia Suwakni, sebiji macam anak lembu. Tuan-tuan tengok muka dia, badan dia, ekor dia je tebal. Yang membezakan dia ekor dia, macam nak lembu tu. Nama dia Suwakni, RM2,000. Ini harga kambing yang orang Arab korban tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terdengar tiba-tiba ke adang kambing tu, ditanya, Syekh, kambing mana yang paling murah? Orang Melayu lah tu. Betul. Saya lah tu mungkin. Kawan-kawan kita yang Melayu lah tu, yang paling murah sekali. Syekh kata ada kat belakang sana. Kita pun pergi ambil kambing. Ekor pun tak ada lah tuan-tuan. Ekor kecil je. Dia panggil kambing Bir-Bir. Kambing paling murah nama dia Bir-Bir. Ekor kecil je. Tuan-tuan kalau ada anak, kecil macam tu. Dia, kalau tuan-tuan ada anak belajar Madinah, suruh dia bawa pergi satu tempat. Di satu tempat di Madinah, di belakang Uhud. Itulah ladang kambing. Dekat Madinah tak ada zoo. Itulah tempat. Kalau saya masa belajar Madinah dulu, kalau mak ayah datang ke, mak cik datang ke, kawan-kawan datang ke, dia kata, Farhan, bawa lah pergi zoo. Zoo mana ada kat Mekah, kat Madinah. Kita bawa pergi ladang kambing. Terkejut tuan-tuan orang Malaysia, sebab baru dia tahu rupanya kambing ni banyak jenis. Madinah ni macam-macam jenis kambing tuan-tuan. Tak pernah tengok pun ada, subhanallah. Tuan-tuan dan hibur rahmati Allah, kemudiannya lepas dia berkorban, hebatnya kat Madinah tu tuan-tuan berkorban, 10 ekor kambing tu tuan-tuan, depan mata saya tengok, saya fikir, ini Arab ni 10 ekor, kawal ni 7 ekor. Bila nak habis? Kita seekor, tapi kita lambat.
Jadi kita nak beratur tu, bila sampai turn kita nak sembelih ni? Rupanya tuan-tuan, dia punya penyembelih tu, 10 ekor tu dia seorang yang sembelih. Dia bawa keluar pisau dia, Bismillahirrahmanirrahim, 10 ekor selesai. Dia seorang juga yang lapar. Dia sembelih, dia lapar. Untuk tuan yang syekh tadi. Yang kawan tu pula 7 ekor. So, kawan ni yang sembelih, kawan ni lapar. Kita tuan-tuan, seekor kambing, sekampung turun. Kawan ni sembelih, pegang kaki seorang, seorang lapar, seorang nak ekor, so, macam-macam, insyaAllah. Orang Melayu lain sikit cara dia. Jadi tuan-tuan, lepas dia berkorban ni tuan-tuan, nak menuju ke Masjid Nabawi ni, satu perkongsian lah, mungkin tuan-tuan ada pengalaman ni, tapi saya nak kongsi pada tuan-tuan. Saya ada apa, ada berpeluang berpengalaman sebab tahun sebelum tu pergi haji. Jadi tak dapat tengok ke Madinah musim haji ni macam mana kan. Sebab kita kat Mekah, tapi tahun tu tak pergi haji, duduk Madinah. Rupanya balik daripada korban, orang miskin dari Madinah keluar daripada rumah mereka bawa plastik. Berderet tuan-tuan kat jalan ni, keluar letak pegang plastik. Kita tengok, nak minta sedekah ke? Rupanya tak. Orang Arab yang berkorban tadi, dia akan masuk sikit-sikit kambing sampai semua orang dapat. Kawan ni pula yang 7 ekor tadi, masuk sikit-sikit-sikit sampai semua orang dapat. Oh, macam tu cara je rupanya kat Madinah ni tuan-tuan, masya-Allah. Ha, dia berbeza dengan tempat kita. Lain tempat, lain dia punya cara dia, subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita tengok hidup suasana berkorban itu. Ha, suasana korban itu hidup. Nak cerita pada tuan-tuan, masya-Allah, orang-orang di sana ini mereka belajar untuk zahirkan di depan Allah mereka nak berkorban. Jadi tuan-tuan, kita niatlah untuk kita berkorban. Tuan-tuan ahimu rahmati Allah, seperti Abang Zul sebut tadi, alhamdulillah kita berpeluang tinggal di Madinah dulu, dan kita ada buat kajian di tempat-tempat yang jarang orang pergi, tempat Nabi, tempat sahabat yang jarang orang pergi. Tuan-tuan yang biasa tengok YouTube boleh type Jejak Sirah Nabawiyah. Jejak Sirah Nabawiyah, ada 7 episod kita buat waktu di Madinah dulu. Kita pergi tempat yang tak pernah orang pergi, yang orang pun tak pernah tahu. Ni kat mana ni? Tak boleh bagi tahu lah. Nak tahu kena pergi. Ya tuan-tuan, ibu rahmati Allah. Tapi nak tengok, boleh tengok dalam Jejak Sirah Nabawiyah. Kita rakam ada 7 episod tempat-tempat yang jarang orang pergi, subhanallah. Dekat Uhud biasa orang pergi depan tu saja, rupanya belakang tu ada banyak lagi tempat-tempat sirah Nabi dan para sahabat. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Mungkin tuan-tuan biasa pergi di Madinah, tengok di Masjid Nabawi sekitar tu ada nombor-nombor dekat parking dia tu kan. Tempat nak pergi turun tandas, nak pergi tempat parking tu ada nombor-nombor. Setiap tempat tuan-tuan ada rumah sahabat rupanya, subhanallah. Tandas di antara, tandas pula di antara parking nombor 10 dan nombor 11. Di situ ialah ladang kurma milik Abu Talha. Dekat kawasan ladang kurma Abu Talha itulah adanya telaga nama Birha. Sekarang ni telaga Birha tu kat mana? Orang lelaki masuk daripada belakang pintu Malik Fahad, masuk-masuk pusing kiri sikit, selak kapet. Tuan-tuan akan tengok mozaik dia bulat warna coklat. Mozaik Masjid Nabawi warna putih, mozaik dia warna coklat bulat. Itulah bawah itulah Birha, telaga yang Nabi suka minum air, subhanallah. Ayah Nabi SAW meninggal juga di Yasrib, di Madinah. Di mana disemadikan? Disemadikan di antara tempat nombor parking 6 dan 7. 6 dan 7 tu, itulah dua tempat ayah Nabi disemadikan. Sampai Nabi hijrah, dialihkan pergi ke Jannatul Baqi'. Jadi tuan-tuan, tempat-tempat macam ni jarang orang tahu. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk bersama kita ziarah Madinah, ziarah Mekah sambil kita buat umrah, sambil itu kita berziarah, insyaAllah boleh sama-sama kita bulan 11 ni, insyaAllah kita akan pergi 15 November dan balik 25 November bersama Abang Zulahi kita, insyaAllah. Sambil-sambil kita cerita sirah, sambil-sambil Abang Zul bagi perkongsian, siapa-siapa yang berminat, insyaAllah kita akan tinggalkan flyer ni kat belakang. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sama-sama. Jadi tuan-tuan, mengakhiri majlis kita malam ni, kita tutup dengan doa. Dan tuan-tuan yang mendengar daripada awal tadi, kami berdua mohon maaf andai sepanjang kami bagi perkongsian ada terkata bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Mohon maaf daripada pihak kami, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala apa yang dikongsikan, yang baik jadikan teladan, yang tak baik jadikan sebaran. Tuan-tuan, kita niatlah untuk pulang, kita hidupkan amalan taklim tadi, bacaan hadis penting tuan-tuan, masya-Allah. Mana-mana tempat saya pergi pun saya akan cerita benda taklim, bacaan hadis ni penting tuan-tuan.
Ha, kenapa? Kerana akan berlaku perubahan dalam hidup kita. Buatlah tuan-tuan amalan bacaan hadis dekat rumah kita, kerana ini perintah Allah. Dan tuan-tuan ibu rahmati Allah, kita niatlah untuk hidupkan tiga amalan tadi yang saya sebutkan, sunnah suami isteri yang orang telah tinggalkan. Makan sama-sama, tidur sama-sama, mandi sama-sama. Maka tuan-tuan mungkin malam ni tak boleh buat, besok hari Ahad cuti, kita boleh buat tiga ni tadi. Moga Allah terima kita semua. Kita tutup dengan doa insya-Allah. Al-Fatihah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil dan dosa-dosa besar kami ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan di depan atau di belakang manusia ya Allah, dosa-dosa yang kami sedar atau tidak sedar ya Allah. Ya Allah, ada dosa yang kami rasa bukan dosa di sisi kami, rupa-rupanya dosa di sisi Engkau ya Allah. Andai pernah kami buat, Kau terimalah taubat kami, Kau ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau Kau tak ampuni kami ya Allah, maka binasalah kami ya Allah, kerana tiada siapa lagi yang akan ampun diri kami ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kedua kami ya Allah. Kasihanlah mereka sebagaimana mereka kasih pada kami waktu kami kecil ya Allah. Ada di antara kami yang ibu bapa telah pergi mendahului kami, dalam keadaan kami belum sempat balas jasa mereka secara sempurna ya Allah. Rahmatilah ibu ayah kami di alam sana ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa isteri-isteri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, baik buruk mereka, mereka tetap adik-beradik kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ampun dosa pakcik makcik kami ya Allah, sepupu sepapat saudara mara kami ya Allah, begitu juga atuk nenek yang telah melalui kami ya Allah. Ampun dosa jiran tetangga kami ya Allah, orang-orang kampung kami ya Allah, sahabat-sahabat kami dekat tu yang jauh ya Allah, orang yang memusuhi kami juga Engkau ampunilah mereka ya Allah. Ampunlah ya Allah dosa-dosa alim ulama, ustaz-ustaz dan tuan-tuan guru kami ya Allah, dan umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandang kebencian dan kemurkaan-Mu ya Allah. Panjangkanlah umur kami, murahkan rezeki kami, sehatlah tubuh badan kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, dalam mentaati seluruh perintah-Mu menjalani kehidupan cara baginda SAW berkasih-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan lahirkanlah pada zuriat keturunan kami anak yang soleh, solehah, anak yang alim, alimah, anak yang hafiz, hafizah, anak yang da'i, da'iyah, yang sedia mendakwahkan dan memperjuangkan agama ke seluruh alam seperti sahabat dan sahabiah. Ya Allah, jadikanlah lelaki-lelaki di kampung kami ini ya Allah, seperti lelaki-lelaki di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah wanita-wanita di kampung ini ya Allah, hidup suasana agama, hidup dengan tutur adat yang sempurna seperti wanita-wanita di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah ya Allah anak-anak di kampung ini ya Allah, seperti anak-anak di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah ya Allah masjid ini ya Allah, masjid lama muazzam ini ya Allah, hidup dengan amal 24 jam seperti amalan Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW ya Allah. Jadikanlah ya Allah kampung muazzam ini ya Allah, hidup dengan tenteram dan bahagia, hidup suasana agama, hidup penuh kasih sayang seperti kampung Madinah di zaman Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, kami jauh daripada Nabi 1400 tahun ya Allah. Kami tak pernah tengok wajah Nabi kami ya Allah. Kami sangat sayang dan cinta pada Nabi ya Allah. Kami cuma dengar kisah Nabi daripada alim ulama kami ya Allah. Kami datang Madinah, kami cuma dapat tengok makam Nabi ya Allah dan tempat-tempat peninggalan sejarah Nabi ya Allah. Kami teringin nak tengok muka Nabi ya Allah. Kami selawat, kami amal sunnah, kami sambung kerja dakwah Nabi kerana kami cinta Nabi ya Allah. Jadikanlah ya Allah kerana air mata cinta ini ya Allah, Engkau jadikanlah kami mudah dikubur bila kami ditanya siapa Nabi kami, kami boleh jawab ya Allah. Di telaga Kausar kami dapat minum di telapak tangan Nabi ya Allah. Kami takut ya Allah kerana ada orang kami dengar Nabi halau mereka di telaga Kausar ya Allah. Kami ingin bersama Nabi ya Allah. Kami datang masjid semalam lima waktu kerana kami nak mencontohi Nabi kami ya Allah. Kami tahu Nabi akan gembira kalau kami semalam di masjid ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah cinta kami ini ya Allah. Ya Allah, anda di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah.
yang ada masalah sesekala masalah dia, ya Allah. Yang ada hutang piutang, saya hutang piutang dia, ya Allah. Yang lemah, kau kuatkanlah dia, ya Allah. Yang belum ketemu jodoh, temukan jodoh dia, ya Allah. Yang belum punya zuriat, tunaikanlah dia zuriat, ya Allah. Ya Allah, yang punya hajat, tunaikanlah hajat dia, ya Allah. Yang ada keinginan, ya Allah, untuk berangkat tunaikan haji, tunaikan umrah, mudahkanlah dia, ya Allah. Yang sedang bergerak mendakwahkan agama kepada seluruh alam, ya Allah, bantulah mereka yang mempunyai agama kau, ya Allah. Juga isteri anak mereka yang mereka tinggalkan saat mereka berjuang untuk agama kau, ya Allah. Bantulah umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Di mana saja umat Islam ditindas, bantulah mereka, ya Allah. Di Palestin, di Syria, di Yaman, di Rohingya, di mana saja, ya Allah, umat Islam ditindas, bantulah mereka, mereka saudara kami, ya Allah. Ya Allah, anda hidup baik bagi kami. Hidupkan kami akan beriman dan bertakwa padamu, ya Allah. Andai mati baik bagi kami, syahidkanlah kami di jalanmu, ya Allah. Matikanlah kami di kota Madinah, di bumi Nabi-Mu, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, dengan lantang dan berani, dengan mantap mengucapkan kata.